Hanya 0.7% pekerja ekonomi gig yang mendaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, kebanyakan pekerja sektor ini seperti e-hailing, pengangkutan makanan dan barangan seperti Grab dan Foodpanda serta perniagaan dalam talian masih tidak mempunyai perlindungan diri termasuk membuat caruman Perkeso. Muhammad Azman berkata, angka berkenaan masih rendah dan Perkeso sentiasa memberikan maklumat serta menjalin kerjasama dengan pemain industri ekonomi. Menurutnya, ketika ini hanya 2,700 pekerja yang membuat caruman berbanding keseluruhan 400,000 pekerja sektor itu. Beliau berkata demikian pada hari sambutan Hari Kebangsaan Pusat Rehabilitasi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso di Bandar Hijau, Hang Tuah Jaya.